Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita cerita ini, lalu tekan loncengnya, notifikasinya ya, oke? Lalu kalian like dan juga share ke teman-teman kalian. Guys, welcome to Deals. Hari ini guys, gue bakal showcase map Frost Diamond di MCPE ya guys ya. Oke, ini mapnya keren dah, tapi bang boy nggak ada ya guys ya, karena siap dibuatin sup. Oke, tadi bang boy dibuat sup untuk Omnic Brave sudah sebelumnya guys ya. Dan jangan lupa, sebelum itu jangan lupa subscribe channel kita yang tercinta ini, like video dan share video ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Frost Diamond dan juga Bapak Gile dan juga anak Gile guys ya. Oke, di situ ada lubangnya si Bapak Gile guys ya, yang ruang beraknya itu ya guys ya, yang terkenal lama itu dah. Oke, jadi ini adalah laboratoriumnya si Frost Diamond ya guys ya, laboratorium paling modern sepanjang masa. Oke, jadi kita nge-vlog, jadi kamera kita itu di depan orang ketiga. Oke, gue lupa dah. Oke, kayak gini kayak ngevlog itu ya guys ya. Kita nggak perlu kameranya kayak kamera main Counter Strike ya guys ya. Oke, langsung saja dah. Oke, jadi kita iki. Oke, di sini ada tempat-tempat. Biasanya situ ada pos-pos ya guys ya, dan di peti belakang gue ini yang gue injak-injak gini. Oke, siap. Belakang ini tempat meletakin yang mau di showcase deh guys ya, mod-mod yang mau di showcase. Oke, siap dah. Oke, jadi ini mapnya keren amat dah. Oke, langsung saja. Oke, di sini ada rumahnya si Frost Diamond. Oke, gue pertama kali nonton Frost Diamond dia waktu buat pintu laser di atas rumah ini, di tempat helikopter. Oke, mana dah? Weh, mana tempat helikopternya? Oke, di situ di situ guys. Oke, jadi di sini gue juga pernah juga nonton video Frost Diamond yang waktu awal-awal juga guys ya, yaitu membuat pintu otomatis di sini ya guys ya. Oke, di sini beda kayak di MCPC lah, beda dengan Mak Masli, tapi nggak apa-apa dah, orangnya niat juga ya guys ya, niat karena Allah Ta'ala. Oke, siap. Oke, jadi di sini mapnya keren banget dah. Wih, keren ya guys ya. Weh, kita masuk rumah Frost Diamond. Oke, jadi ayo Bapak Gile wey, ayo wey gembel. Oke, gue ngapain dah. Oke, siap-siap. Oke, di situ ada tempatnya ya guys ya, tempat yang gue bilang tadi buat pintu lasernya guys ya. Oke, di tempat helikopter yang paling modern. Jadi Bapak Gile waktu itu letakin TNT di helikopternya guys ya. Oke, di sini ada Indomaretnya si Frost Diamond. Jadi Indomaret ini menjadi ikoniknya Frost Diamond juga ya guys ya, karena sering amat terlibat oleh video Frost Diamond. Salah satu videonya itu video bom itu ya guys ya, ada video bom. Pokoknya Indomaret itu kena guys, hancur, hancur lebur, gak ada sisa satupun dah. Oke, siap. Oke, jadi kita di sini aja lagi. Oke, weh, gue nggak vlog, gue nggak vlog, weh, bang boy nggak ada dah, gue sedih. Oke guys, jadi di sini ada apa dah? Oke, di sini kayak ada, gue lupa episode ini tak ada gue nonton dah enggak guys, walaupun gue suka Frost Diamond tapi gue gak sering nonton video karena paketnya tak ada guys, tak ada paket guys, gue jarang ada paket internet di HP gue, jadi gak apa-apa dah. Oke, jadi kapan-kapan aja kalau udah ada paket internet, jadi gue masukin video ini guys jarang-jarang guys, jarang-jarang, bahkan ada yang gue simpan aja di HP sekitar udah berbulan-bulan ya guys ya. Hello Neighbor itu sudah berbulan-bulan guys, sumpah gue guys, karena gak ada paket guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu episode ini. Jangan lupa subscribe channel kita yang tercinta ini, like video dan share video ke teman-teman kalian ya guys ya. Oke, waktu gue guys. Oke, siap. Oke, di sini keramat dah. Oke. Wih, tempat apa ini? Gue belum pernah kesini guys. Oke, jadi kalian yang tahu tempat apa ini, kalian komentar juga ya guys ya, karena gue jarang nontonnya dah. Oke, jadi jangan lupa juga subscribe channel kita yang tercinta ini, like video dan share video ke teman-teman kalian ya guys ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Frost Diamond dan juga si Bapak Gila yang gembel amat dah guys.